cinta Rasulullah. Waduh, kalau udah ngomong cinta Rasul paling hebat. Tapi gak mau taklim, gak mau pelajari syariat Rasul. Itu cintanya cinta apa namanya? Ya, cinta, cinta palsu. Karena ciri cinta itu ada tiga paling gampang. Ciri cinta ada tiga. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Malik ibn Dinar. Apa kata beliau? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa man ahabba syai'an? Siapa yang mencintai sesuatu aktsara min dzikri? Dia akan banyak apa? Menyebut-nyebutnya. Itu namanya ciri apa? Cinta. Ada orang cinta sama HP, di mana-mana ngomongnya tentang HP melulu. Ada orang cinta motor, duduk di mana aja ngomongnya motor aja melulu. Orang kita lagi ngebahas Sahih Bukhari, dibahas motor lagi. Emang dicinta motor. Ada orang yang cinta mobil, di mana-mana ngomongin tentang mobil. Ada lagi yang cinta apa? Cinta? Cinta kitab, di manapun dia ngomong bahas kitab. Pokoknya namanya cinta. Cinta mancing, mana ngomong mancing dulu ngomongnya. Lihat tempat, wah enak banget untuk mancing. Lihat mancing, cinta mancing. Ada kalau orang berenang, waduh enak banget nih, berenang aja ngomongnya. Kenapa? Demen, karena memang man ahabba syai'an aktsara min mintiki. Kalau cinta sama Nabi, ngomongin Nabi melulu. Tuh, orang ciri cinta tuh. Orang cinta sama taklim, di mana tempat pengennya apa? Taklim. Cinta zikir, di mana-mana pengennya zikir. Wah, ini luar biasa. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Ciri yang kedua, berusaha mengikutinya. Laukana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Itu qaul Imam Syafi'i. Seandainya cintamu benar, pasti kau akan mentaatinya. Tuh ciri cinta berarti apa? Mentaati yaitu dengan mengikuti. Itu adalah kita cinta sama Rasul. Pasti ngikutin Rasul. Dia pengen berusaha mengikuti Rasulullah. Cinta. Karena cinta itu pasti akan mengikuti. Aduh orang cinta bola. Wah elah. Gayanya apa? Main pakai bola kecil gayanya kayak dia cinta sama siapa nih? Ronaldo. Wah, bola main bola kecil kayak Ronaldo, padahal bolanya gini yang kecil. Tapi gayanya kalau perlu ada kaosnya dipakai kaosnya Ronaldo. Nomor berapa? 10. Nomor 7. Wah, enggak mau nomor yang lain. Padahal main bolanya cuma bola kecil mainnya di sini. Tapi gayanya emang dia demen, orang demen pengen ngikutin. Kalau perlu rambutnya mau diikutin. Yang ketiga ciri cintanya adalah mempelajari sosoknya. Orang yang cinta Rasul dia akan berusaha belajar tentang Rasul. Belajar apa nih? Belajar tentang sejarah Rasulullah. Belajar tentang dakwahnya Rasulullah. Belajar tentang amalan atau ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan apa ciri cinta? Adalah dikatakan orang yang cinta itu walladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'u nuralladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad dan memuliakan Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad. Jadi ngikutin perjuangannya, sirah, apa dipelajari tentang sirah, itu tanda cinta. Makanya kalau ada orang cinta Nabi tapi enggak belajar, berarti dia apa? Cintanya cinta palsu. Kalau dia cinta beneran, pasti dia akan belajar. Dia akan belajar, betul-betul belajar untuk apa? Biar bikin girang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.